Welcome back to my channel. Terima kasih teman-teman yang sudah follow dan saya selama ini. Oke, untuk sekarang kita akan mencoba untuk membuka sirkulasau merek Total. Kita akan melihat apakah isi di dalam ini mirip sama dengan Inco. Untuk pertama kali kita akan mencoba dan kita harus melepaskan semua boot-boot yang ada di dalam. Kita akan mencoba setidaknya ada 5, 6, 7, dan 8. Kita harus membutuhkan obeng dan juga kalau ada bor yang bisa untuk membuka baut ya bisa digunakan. Kalau ada pika bisa pakai obeng biasa, namun agak sedikit lama. Sini kalau kita lihat teman-teman, dari segi bentuk sama Inco Total ini, sirkulasau Total ini mirip sekali dengan Inco ya, namun kita akan memastikan apa sebenarnya di dalam sirkulasau merek Total ini. Kita akan mencoba membuka secara perlahan, siapa tahu mirip atau ada beda di dalam. Kita akan melihat dinamonya apakah sama. Silakan untuk like, comment, dan subscribe. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah follow subscribe ya. Kiranya yang teman-teman lain bisa subscribe untuk membantu channel saya mendapatkan 50 subscriber dan 1 subscriber. Oke teman-teman, kita akan membagi sharing untuk sirkulasau ini ya. Kita buka bot dulu, terutama bot yang di dekat motornya ini harus kita hati-hati, jangan sampai motor yang di baut motornya ada 4 itu bisa jatuh, karena kalau jatuh bot tersebut susah kita akan cat lagi, akan merepotkan kita ya. Ini botnya yang kita cabut ya. Ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau coba untuk membuka sirkulasau merek Inco atau Total ya, saya sarankan menggunakan obeng yang ada magnetnya agar supaya untuk mencabut bautnya kita tidak susah-susah untuk menjungkelnya, ada magnetnya. Oke teman-teman ya, ini yang sudutnya juga, belakangnya juga ada baut, atasnya juga ada baut, kita lihat dengan secara seksama. Nah ini penutupnya juga ada bautnya, hati-hati karena ada kabel sama motornya itu ya. Buat teman-teman yang baru mungkin mau buka sirkulasau cordlessnya ya, ya ini mirip Inco, nah, itu motornya ya, mirip sama Inco ya. Ya kalau misalnya teman-teman mau buka seperti saya ini, lebih baik sekaligus membersihkannya ya, agar supaya ketahanan dan awet juga bertahan lama untuk kita pakai, dan juga kita bisa tahu kedepannya kalau kita mau ganti dan dinamonya agar rusak, kalau misalnya kedepannya rusak kan kita tahu ya. Kita sekarang akan mencoba mengangkat casingnya, akan kita lihat ke dalam apa sebenarnya isi dalamnya ya teman-teman. Oke sudah terangkat, hati-hati bautnya sampai terjatuh yang saya bilang tadi. Ya, ada 4 baut yang dekat motornya, itu yang membuat dia sinkron ya. Oke teman-teman, kita lihat untuk triggernya ini mirip sama Inco ya, triggernya kabel juga sama apa CPU nya juga, otaknya itu ada, itu ada on off solderan kabel min dan plus untuk aliran listriknya ya. Apabila teman-teman sudah melihat atau sudah membuka cordless kalian, lebih baik sekalian dibersihkan saja ya teman-teman ya. Kita lihat ternyata Inco tersebut Total ini mirip sama Inco ya. Jangan lupa untuk teman-teman kalau misalnya mau buka ini dibersihkan,
jangan lupa dibersihkan, soalnya ini bagian yang fatal. Kalau besok-besok error, kita cari lagi, ganti lagi, kita bersihkan dengan kuas ya. Jangan kuas yang berair, kuas yang khusus untuk cordless tersebut. Oke teman-teman, yang teman-teman yang baru gabung, kiranya yang baru datang, tolong di like, komen, dan subscribe yang terutama ya teman-teman, agar kita bisa saling membagi, saling share informasi tentang cordless atau power tools atau mesin tukang tanpa kabel ya teman-teman. Oke, untuknya untuk sementara seperti ini isi dalamnya, tidak banyak, hanya tuasnya sama CPU-nya sama motornya. Agak bersih ya teman-teman, lumayan dipakai tapi agak bersih. Circle saw saya ini tidak saya terlalu pakai intens, hanya untuk keperluan tutorial saja. Oke, kalau sudah kita buka ya, kita pasang lagi ya teman-teman di tempatnya yang semula ya, kita pasang kembali kabelnya, tikernya kita perhatikan, kita pasang kembali. Oke teman-teman, hanya ini saja mungkin tutorial untuk sekarang ini ya, mungkin bisa menjadi referensi teman-teman atau menjadi bahan untuk teman-teman untuk membeli cordless sama seperti ini, kayak Inco atau Total ya, isinya agak sama sih. Kalau menurut saya sama, menjadi referensi buat teman-teman kalau misalnya mau beli Inco atau Total atau lain sebagainya ya. Kalau menurut saya, kalau mau beli Inco yang seperti ini ya, yang Total yang seperti ini, agar spare partnya kembar, banyak barangnya, spare partnya banyak. Oke, oke teman-teman, hanya ini untuk pembagi informasi yang saya bisa berikan kepada teman-teman. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap jaga protokol kesehatan ya teman-teman, karena virus sudah banyak yang menyebar, apalagi sekarang sudah yang udah sampai mau lockdown yang daerah-daerah kecil ya. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.
Thank you.